Hey, brother-brother Aing, jangan lupa subscribe, brother. Pertandingan kesempatan pada siang hari ini tentunya. Ya, sebuah sentuhan awal. Baik, sudah datang segera benar yang melaporkan dia pertandingan ke rekan siar terhubung Bung Oyek Sabrosa. Silakan berangkat Bung Oyek Sabrosa. Ya, terima kasih Bung Gamal Tabarat yang baru saja melaporkan jalannya pertandingan kesebelasan. Messi FC berjumpa dengan kesebelasan Lazio latihan rumah tim kubu kesebelasan Renoko. Ya, tentunya lengklik panjang sudah menunjukkan layak refleks pertandingan Dr. Rangga Saji Agat Mara di pertandingan kesempatan sangat dua tim kubu kesebelasan. Perona berjumpa dengan tim kubu kesebelasan. Ya, di sana tentunya tim kubu kesebelasan Kata Junior yang baru saja menelan kekalahan. Layak tim kubu kesebelasan Messi aja masih kalit ya ber-MCD pertandingan kesempatan siang kali ini. Membutuhkan sebuah kemenangan tim kubu kesebelasan Kata Junior. Kata Junior yang membutuhkan sebuah kemenangan untuk bisa memastikan untuk menjaga asa lolos ke putaran tiga berikutnya. Dengan tiga memiliki tiga poin jika tim kubu kesebelasan Kata FC menangkan pertandingan. Namun sejujurnya bagaimana tim kubu kesebelasan Ayak dan juga bagaimana tim kubu kesebelasan Arena FC hanya membutuhkan sebuah hasil imbang untuk bisa memastikan diri lolos ke putaran semifinal yang memang artinya diperlukan kesempatan siang hari juga tim kesebelasan ya artinya bagaimana versi FC lolos ke putaran semifinal diperlukan diketahui yang sudah nonton dan juga sudah keluar pertandingan di tata langsung ya diliput langsung lewat Barana Montoy Channel ya yang datang dari kawasan kota Cibubur diperlukan kesempatan siang kali ini ya satu tetangga dia satu rumah bersama Bung Dirinda Haki di pertandingan kesempatan siang kali ini. Ya, kudu sampai upload. Ya, bahkan satu dapur bersama Bung Bahati tangga saya di pertandingan di kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapangan sudah nonton dan juga sudah berlar pertandingan dalam tatapan dia di dalam penjaga gawang yang saya lalu masuk di segala usia. Bang Akrim Beredon juga pertandingan kesempatan siang kali. Yang baru saja tidak datang dari kawasan kota Tangerang sejak kemarin sore ditarkam tiga lewat Bung Olivia Kasanova di pertandingan kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapangan sudah nonton dan juga sudah berlarapan Haji yang debut kembali pula ayah dia sebuah tindakan keliran yang dilakukan tim kubu kesebelasan ya dilihat tim kubu kesebelasan kata Junior kali kita nanti saja tim kubu kesebelasan lihat sampai ayah mana semua yang kali lakukan tim kubu kesebelasan baik tim kubu kesebelasan tiga Perona sudah berperan kali ini kembali hadapi bola kali lewat dan Jamal milik nomor 7 ya pemain Jamal sudah nonton dan juga sudah berlar hadapi bola kali ini Jamal terancam gara gawang Ambon sudah nonton terlihat bagaimana dia tim kubu kesebelasan sama semuanya bagaimana tipis sudah nonton hanya melintas saja di atas kening gawang Aldi Ambon sudah nonton dan juga sudah berlar terlihat bagaimana ia juga selamat datang di arah juga Agen Iqbal Kide merupakan pejabat tangan kanan dari bos di arah Agen Tolo di pertandingan kesempatan siang kali ini yang juga sama-sama akan menjadi bagian dari kerangka tim kesebelasan ya di mana juga kesebelasan Albantani padahal dari Albantani juga merupakan juga kerangka tim yang begitu sangat diunggulkan dalam gelaran Agen Turnamen di mana hari ulang tahun dan data 20 di pertandingan kesempatan siang kali ini. Ya dan juga bagaimana di pertandingan di kesempatan siang kali dan juga bertepatan dengan itu saya ucapkan hatikan banyak-banyak terima kasih ya sebuah umpan lambung berikutnya kemana yang dikirimkan langsung juga di arah lewat Bang Dika Gomez juga terima kasih Bang Dika Gomez merupakan adik kandung dari akan bagian dari kerangka tim kesebelasan di mana Remako FC di pertandingan kesempatan siang kali kembali ke tengah lapangan sudah datang dan juga sudah dengar juga liburan dalam rangka gelaran Alman Turnamen 2 Laga Liga Silaturahmi dengan untuk menyambut juga hari ulang tahun Ketua Pemuda Cikadang Girang Bapoti 20 ya mudah-mudahan dengan bertambahnya usia mudah-mudahan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seiring bertambahnya waktu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur yang berkah amin amin ya rabbal alamin dan juga seiring pula juga bertambahnya usia mudah-mudahan semakin dewasa agar dia dalam memimpin dilara juga anak-anak muda Cikadang Girang di pertandingan kesempatan siang kali amin amin ya Allah rabbal alamin kembali ke tengah lapangan sudah
Dapat sudah kali mentah semua serangan sedokan arah bola Jamal. Kembali Jamal dari Gopang Kante pindahkan arah bola lain sebelum berkembang. Tim kudu kesebelasan, ya di barat tim kudu kesebelasan. Seaja sekuda, sekuat Perlena di pertama Garang dan juga Bos Andi Malarangan, Bos Undiadi, terlihat juga Bos Heri Romo Kualian juga sama-sama hadir menyaksikan gajah pertandingan di kesempatan siang kali ini, dan juga terlihat ada Edwin juga sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan siang kali, dan juga Bos Heri Romo Kualian, Bos Andre Darmian juga Bang Alan Brigen juga sama-sama hadir menyaksikan gajah pertandingan di kesempatan siang kali. Kembali ke tahapan pendukung Aguero kali kita nantikan Brandi, kapal junior umpan kerutong apa namanya, terlihat bagaimana lepasan sebuah tembakan bermain kembali sebuah tembakan bermain tinggal memain sudut tiga kiper penjaga gawang pada Adi Ambon kembali ke tengah lapang kali luar hanya kapan data satu jam putar dan tim kudu kesebelasan ya dan juga bermain tim kudu kesebelasan hanya dia kapal junior bertandingan kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapang tak ingat barang ke dalam lewat tim kudu kesebelasan Perlena sebuah kali sendokat arah bila lewat Gopang Kante tidak kali masih Gopang Kante masih satu poin kalah dalam perebutan Zamal. Kembali Zamal sendokan dua bola kali berbahaya bagaimana tim kubu kesebelasan ya juga Perlena sekuat pertandingan di kesempatan siang kali alih-alih membutuhkan sebuah hasil imbang, alhasil inilah sepak bola Bungo Delta Barat, sepak bola penuh misteri, sepak bola bukanlah matematika. Lihat beberapa tim kubu kesebelasan Perlena jelas memang lebih diunggulkan, namun ini sepak bola buku komentar Anda Bungo Delta Barat. Tepat sekali Bung Oek Sabrosan melaporkan ke pertandingan kesempatan pada siang hari terakhir asik menyerang tidak pasukan tim kubu kesebelasan Perlena Excel tidak sekubah lah ke pertandingan pada siang hari mengandalkan sebuah dimana detail lewat pemain Dendi Aguero dan juga ditopang lewat Apan Ori agak pertandingan kesempatan pada siang hari ini. Apan Ori juga terlalu kami kira tadinya di belakang menjadi di mana menjadi sektor depan pada pasukan terjadi kesebelasan Perlena agak pertandingan kesempatan pada siang hari mampu dibutuhkan lewat hasil menjadi 1-0 terjadi kesebelasan Papa Edson memimpin dengan sebrosa. Ya betul sekali Bung Gomong Kota Barat. Komentar Anda cukup jam itu berselesai di Jogok Entertainment. Ya wasit kali Bung Gomong Kota Barat tidak mengembala tim kubu kesebelasan akhirnya sekubah jadi sekubah diperkirakan kesempatan sebrosa alih-alih membutuhkan hasil imbang. Inilah sepak bola dia, sepak bola bukanlah matematika, sepak bola dia penuh misteri jelas memang lebih berguna, namun ini yang sekali lagi saya katakan sepak bola Bung Gubernur Barat ya kembali kita lapang sudah tonton dan juga sudah rambangan terlihat Bung Barat sebab tembakan lepasnya bola melintasi dari tengah namun bola keluar lem pertandingan di kesempatan siang kali sudah tonton untuk bisa menombang lini belakang tim kubu kesebelasan ya lewat tim kubu kesebelasan aja Perlena sekudah di pertandingan kesempatan siang kali kembali ke tengah lapang dengan gerak ke tim kubu kesebelasan Perlena ini aja masih tadi di kapal junior kembali membuka ruang kali ini lewat satu pergerakan ya lewat Gopang Kante sudah buangkan dan juga sudah ber ya terlihat bagaimana juga ya dan kubu kesebelasan ya juga saya ucapkan selamat datang juga kepada keluarga besar Peting MC di bawah kesempatan ya di bawah juga Bos Ricky Uang di pertandingan kesempatan siang kali ini dan juga terlihat Bang Eko juga sama-sama hadir ya dan sekarang saya di bawah Bang Eko merupakan juga teman dari rekan siar di bawah kesebelasan juga sama-sama akan membelak kesebelasan ya di bawah sama-sama akan membelak kesebelasan Peting MC kembali ke tengah lapangan sudah berbatan diartikan Paung kembali Paung sudah berbatan banyak-banyak kali Paung kembali kuda dan juga sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bos Farman dan juga Bang Betet 20 semua kiriman loyalitas totalitas merupakan juga yang punya hajat di pertandingan di kesempatan siang ini dan juga Bos Penggari dan juga Bos Garai dan juga Bang Dika Gomez terima kasih loyalitas totalitas Anda jangan ragu dan jangan khawatir juga uang dan juga sebuah cita rasa yang keren kerintang saya akan sumbangkan kepada orang yang membutuhkan terutama Bang Talen. Ya kembali saudara pantai dan juga saudara pengar dimanapun saja Anda berada juga bagi Anda juga pecinta sepak bola Liga Tarkam silakan yang tidak bisa menyaksikan
secara eksplisit bisa menyaksikan langsung di layar kaca HP Anda juga Palmara 3 yang akan diliput langsung lewat Banana Monkey Channel. Silakan komen, subscribe dan share ke teman-teman Anda. Lihat dia Banana Monkey Channel yang diliput langsung lewat Kang Wahyu Ureng Cibogo. Ya, kembali ke tengah lapang sudah bertahan dan juga sudah over. Dengan hentikan kembali ke tengah lapang kontak atas Bang Hejo berbahaya kali. Dengan hentikan kali Bambi Aguero. Bambi bahaya. Tidak jadi bahaya. Inilah dia. Hanya yang berburu kembali terpenuh mata rantai tinggung kesedasan. Kabar tinggung kesedasan. Ayah dia kapal junior kali. Margin satu pemain lewat dengan Latif. Kalah dalam perebutan Latif. Oh, kembali Latif sudah berton. Kembali juga Margin satu pemain lewat Aldi Ambotnya. Kembali lepaskan sama tembakan Amun. Lepasin garis tengah berbahaya. Namun dibiarkan lewat kekipar. Ya, dia mengemasikan tinggung kesedasan. Perona Enzi kali lepaskan sebuah tembakan ke tim kudu kesebasan Perona dengan tengah kali Paung. Kembali Paung klik nomor punggung 9 kali kita nantikan maju kalah dan berjamal. Bahaya! Hei! Ya, maksudnya ya. Ia bagaimana lewat satu pemain tim kudu kesebasan. Dengan Kevin Enzi diberikan juga di kesempatan siang kali pertandingan dalam tataran indah. Bagaimana dia keluarga besar Mercy Enzi dipertandingkan di kesempatan siang kali. Kembali kita lapar dengan sedang kali membuka ruang gerak tengah Iman Rohim. Kembali masih rogit kalah dalam perbutan lawan oleh Paung. Sendukan dia bela kali. Oh hei, kau elek sudah suasan. Keteran tiga jalan upah kupas cukup panis berbahaya. Lagi-lagi mentah sudah serangan lewat. Di nomor punggung 18 lama. Ya juga Bursi FC dan juga keluarga besar Persijar dan juga keluarga besar Renako kita menggirang di pertandingan kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapang sudah pertandingan dan juga sudah pernah dan juga sudah pernah di pertandingan Brogas air berwarna hitam bertuliskan kopi kapal api. Namun kopi ini bukan kopi Sianida. Namun paling mahal resipun ke kopi Sianida. Komunitas berias. Terima kasih panjang umur sehat berkah banyak rezeki bersama kalian di pertandingan kesempatan siang kali kembali mengikuti lomba panjat pinang di kawasan Tanah Abang di pertandingan kesempatan siang kali di pasar di Jakarta panjat pinang gak lain gak laki gak bisa ada anak gue iya ada apa gue. Ya kembali sudah gantan dan juga sudah mendengar kembali ke tengah lapang dia bermain tertutup kesebelasan. Tunggu-tunggu kesebelasan. Ya juga Perona MC kembali kita nantikan lagi sebelum berkembang. Tindakan dia bela kali tunggu-tunggu kesebelasan kapal junior. Markin satu pemain tukul sendokan arah bela. Datang satu bantuan kali yang di mana. Lewat satu pergerakan tunggu-tunggu kesebelasan. Dia bela. Kapal junior kita nantikan lepaskan sebelasan. Oh hey! Berbahaya mentah sebelah serangan lepon. Latif sudah berantan. Kembali Bambi Aguero membuka ruang gerak tunggu-tunggu kesebelasan. Ya juga Perona Enzo lepaskan sebuah tembakan berbahaya. Oh hei, kembali belakang tim kuduk kesebelasan. Tim kuduk kesebelasan dipertandingkan di kesempatan siang kali sudah tonton dan juga sudah mendengar. Berapa saja Anda berada, kita nantikan ya. Bagaimana tim kuduk, hei. Hanya pertandingan di kesempatan siang kali bos. Kembali ke berbahaya. Oh hei, lihat bagaimana dia. Pertandingan di kesempatan siang kali bos. Dia dibuat pendekan Aguero kali lepaskan sebuah tembakan. Gol! Ya, gol Mahuta Barat di pertandingan kesempatan siang kali. Terlihat bagaimana setus bola mati menjadi pilihan utama bagaimana pasukan pertemuan dan kubur keserasan. Juga berada kesalahan sempurna itu dengan Mahuta Barat. Ya, tepat sekali gol Mahuta Sabrosa tentunya di mana dia report terkawasan di kawasan di tempat banyak pertandingan kesempatan pada siang hari ini. Terlihat Arban Tudi Aguro merupakan di mana dia pemain yang dibesarkan dengan Persema Malaysia ke pertandingan pada antara siang hari sempat bergabung dengan di mana tentunya tim kubu kesebelasan Persija FC pada pertandingan kesempatan pada siang hari sukses sebuah tembakan bola mati tentunya sebuah tembakan di area pertahanan tim kubu kesebelasan KPF pada pertandingan kesempatan pada siang hari ini tidak bisa dimonitor oleh penjaga gawang
terjadi gol-gol juga terjadi kesebelasan kota FC atau pertandingan pada siang hari hasil menjadi tentunya satu Gama Barat merupakan rekan siar yang datang dari kawasan Kota Rumpun. Lagi mempertandingkan kesempatan kesempatan siang kali rekan siar sekaligus mantan ketua RT di kawasan Buat ke Desa Kertajaya. Namun sempat dibunuh warganya karena sempat menggelapkan 5 liter minyak kelepik. Kami kira hanya bertandingkan di kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapangan dia kali sabar ke arah. Udara tiga dia boleh menolak di 28-4 dia gol bermain. Tempatkan bal mana tidak di pertandingan kesempatan siang kali. Lihat bagaimana agen Iqbal Kibul merupakan agen pemain yang sudah mulai naik daun kali tidak di pertandingan kesempatan siang kali. Dan langsung ia dibawa dia menukagi lewat tidak bagaimana Sidul Alban Tani. Dibawa Bosi Tandos Yaki dan juga agen Tani di pertandingan kesempatan siang kali. Kembali ke tengah lapang dia tengkubu kesebelasan. Lihat dia terhenak MC kita rantikan. Sembarkan arah bola kali dengan gerak kali tindakan dua bola kali dengan gerak ya tunggu buka sebelasan bagaimana tunggu buka sebelasan terhormat kali Zendi Aguero kali bermain dan pertempatan berakhir dia tunggu buka sebelasan yang berlaga di pertandingan